sahabat-sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Selamat berjumpa dengan saya Roma Iskoto di dalam permenungan Pelita Jiwa Berkah Dalam. Sahabat-sahabatku, di Palestina itu ada dua danau yang cukup besar yang amat terkenal. Yang satu adalah Danau Galilea dan yang kedua adalah danau yang lebih besar yang sering disebut sebagai dengan nama Laut Mati atau Laut Asin. Danau Galilea mendapatkan aliran air yang berpusat atau berhulu di Gunung Hermon yang mengalirkan air menuju ke Danau Galilea itu. Airnya amat jernih, ikan-ikan hidup berkembang begitu banyak. Karenanya dahulu nelayan-nelayan yang dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, mereka pekerjaannya adalah menjala ikan di Danau Galilea itu. Di sekitar Danau Galilea itu tumbuh subur tanaman yang menghijau. Nah, Danau Galilea kemudian dialirkan airnya melalui Sungai Yordan dan menuju danau yang lebih besar yaitu Laut Mati atau Laut Asin. Mengapa disebut Laut Mati atau Laut Asin? Karena kadar garamnya terlalu tinggi, maka kadar keasinan pun juga amat sangat tinggi sehingga tidak seekor pun ikan dapat hidup di laut itu. Pertanyaannya, mengapa disebut Laut Mati berikutnya? Karena apa? Karena Laut Mati tidak mengalirkan kembali airnya ke tempat lain sebagaimana Danau Galilea. Ada sebuah filosofi dari fenomena ini. Seperti Danau Galilea yang menerima air, limpahan air yang berpusat, berpangkal di perbukitan Hermon, ia pun kemudian mengalirkan airnya ke danau yang lain. Ketika ia menerima dan kemudian mengalirkan dan memberikan kepada yang lainnya, maka kehidupan itu semakin menjadi lebih hidup, bermakna dan berdaya guna. Sebaliknya, Laut Mati yang ia hanya menerima dan tidak mengalirkannya, maka ia pun menjadi mati. Ketika tangan kita terbuka untuk menerima sesuatu dan membuka diri juga mengalirkan kepada yang lain, maka berkah semakin melimpah. Tetapi ketika kita mengatupkan tangan kita, maka kita pun akan menjadi mati karena tidak bisa memberikan kepada sesama kita. Permenungan kita mengajak kita untuk melihat diri. Apakah kita pun juga telah mengalirkan, memberikan karunia-karunia yang telah kita terima kepada sesama. Semakin banyak kita menerima, semakin kita banyak memberi. Dan semakin kita banyak memberi, tidak akan pernah kekurangan atau kehabisan. Rahmat itu akan semakin mengalir. Mari kita saling memberikan kelimpahan yang kita miliki kepada sesama agar hidup kita semakin hidup dan semakin berlimpah, tidak menjadi mati dan mandek. Seperti sabda Tuhan, karena engkau telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Mari kita hayati hidup ini agar kita pun dapat mengalirkan rahmat pemberian Tuhan itu kepada sesama melalui karya-karya kita sehari-hari. Akhirnya saya Roma Iskoto undur diri dari hadapan sahabat-sahabat semua. Kita akan berjumpa lagi di dalam renungan selanjutnya. Berkah